Kenapa kok kamu diam aja? Kamu pasti takut saya kasih racun ya makanannya. Kamu gak perlu khawatir. Dinda, kamu terlambat lagi. Kamu tahu, kamu itu harusnya masuk jam 4. Sekarang lewat 2 jam kamu. Maaf, Pak. Biasa. Macet. Alasan terus. Sekali lagi kamu terlambat, kamu bapak pecat. Sadis amat, Pak, ancamannya. Kamu itu udah keseringan. Please, Pak. Jangan galak-galak. Ntar cepet tua, loh. Bapak udah tua. Udah. Sekarang kamu cepet ganti baju. Ayo. Wah. Hati-hati, banyak jamret di sini. Apalagi modelan kayak lo. Jadi sasaran empuk buat mereka. Ini kan cewek yang tadi nolongin gue pas ke jamret. Kok dia bisa ada di sini sih? Makasih bro. Sorry. Gue telat. Gue yang sorry. Ayo Pak, silakan Pak. Selamat datang. Oke, silakan duduk. Ya, Oma. Oke, silakan. Ya. Oke. Ya, silakan ya. Oke. Ya. Ya, oke, silakan duduk. Cek. Ini minuman dari Pak Niko. Kalau misalkan kurang, tinggal ngomong aja ya. Oke. Ngapain tuh si Ata senyum-senyum ke pelayan cewek itu? Ah, ternyata bakat playboynya masih ada. Gue kirain dia udah insaf. Woi, senyum-senyum lanjut. Selamat malam, Oma-oma, Opa-opa. Gimana, masih pada semangat? Semangat, oke. Bagi yang baru datang, perkenalkan, kita dari Dark Flowers. Di sebelah kanan saya, di bagian drum, ada Ata. Di sebelah kiri saya, di bagian piano, ada Gio. Dan yang di belakang saya, di bagian gitar, ada Kulkas. Malam ini kita akan mainin lagu yang sangat-sangat spesial sesuai request dari oma-oma yang sebelah sana. Nah, ini udah datang semua hidangannya. Silakan dimakan.
kamu pasti takut. Saya kasih racun ya, makanannya. Kamu gak perlu khawatir. Makan ini semua aman. Bebas dari racun. Kalau gak percaya, kamu lihat. Saya sendiri makan kok. Enak. Ayo. Ayolah. Saya juga tahu kamu kan jarang makan enak seperti ini. Kapan lagi? Ayo, kamu mau yang mana? Maaf sebelumnya, Om. Tapi sebenarnya apa ya tujuan Om ajak saya ke sini? Tolong langsung aja, Om, karena ini udah malam dan ibu saya pasti nungguin saya pulang. Ya, seperti yang tadi udah saya katakan. Saya ingin menawarkan kerjasama dengan kamu. Kerjasama apa ya, Om? Saya akan biayai kuliah kamu. Maksud Om? Maksud saya akan bayar uang kuliah kamu, berikut uang harian kamu, uang jajan kamu, semua kebutuhan hidup kamu. Asalkan kamu tidak kuliah di sini lagi. Kamu kuliah di tempat lain, kalau perlu di luar Jawa. Dan satu lagi, jangan sampai Pangeran tahu kamu ada di mana nanti kuliahnya. Lagi-lagi semua ini karena Pangeran. Kemarin Om Raymond, sekarang Om Alex. Ayo. Sambil dimakan lah, dicicip dulu paling enggak. Ayo. Jadi gimana menurut kamu soal tawaran kerjasama dari saya tadi? Saya rasa tawaran itu sangat menarik buat kamu. Kapan lagi kamu bisa kuliah gratis, hidup gratis, sama semua uang jajan kamu selama kamu kuliah? Dong teleponnya, Put. Putri kemana sih? Putri kemana ya? Putri jarang banget nih kayak begini. Belum pulang jam segini, gak ada kabar, ditelepon juga gak bisa. Aduh, mudah-mudahan gak kenapa-napa lagi Putri ya. Aku OTW pulang ke rumah kontrakan kita yang baru, Bu. Ini lagi di ojek. Syukurlah akhirnya ada kabar dari kamu. Ibu tunggu kamu di rumah ya, sayang. Akhirnya Putri di jalan. Paling gak bisa tenang sekarang. Mudah-mudahan Putri suka nih sama rumah kontrakan barunya. Lagu ini mungkin bukan lagu lawas, bukan lagu zaman dulu, tapi lagu yang lagi ngehits, lagi booming, dan lagi trending di mana-mana. Semoga oma-oma dan opa-opa di sini bisa menikmati lagu ini. Lagu ini spesial buat kalian.